Halo, saya Tata dari Genetix Fitness Indonesia. Nah, kali ini saya mau mengenalkan buat kalian produk kita, yaitu Genetix Fit Barbell. Nah, di mana Genetix Fit Barbell itu kita banyak sekali variasinya. Yang pertama itu seperti Original Bar, Eco Bar, Power Bar, dan Oly Bar. Nah, satu persatu akan kita jelaskan detailnya. Yang pertama yaitu Original Bar. Original Bar kita memiliki 4 varian. Yang pertama yaitu dengan panjang 1,2 meter, di mana beratnya ini sekitar 6,5 kg. Nah, dan yang kedua itu dengan panjang 1,5 meter, itu beratnya 9,5 kg. Kemudian yang ketiga, Original Bar 1,8 meter dengan beratnya 12,5 kg. Dan yang terakhir itu ada yang panjang 2,2 meter, itu dengan berat 20 kg. Barbell original yang saya sudah sebutkan tadi merupakan basic barbell untuk pemakaian di rumah. Nah, semua jenis original barbell yang sudah saya sebutkan tadi memiliki diameter sleeve 50 mm, shaft atau batang sebesar 28 mm, dan barbell original ini mampu menahan berat seberat 350 pounds atau sekitar 158 kg. Nah, buat kamu para pemula atau beginner yang baru memulai weightlifting, kita bisa menyarankan menggunakan Original Bar dengan panjang 1,8 meter, karena itu cukup banget untuk memulai latihan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dan mereview juga barbel yang kita punya juga, ataupun produk baru dari kita, yaitu ada 3, Eco Bar, Power Bar, dan Oly Bar, yang dimana ketiga ini tersebut memiliki kualitas lebih tinggi dari Original Bar pastinya. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu Eco Bar. Eco Bar ini sendiri memiliki panjang 2,2 meter dan beratnya itu 20 kg. Dan secara detailnya kita akan jelaskan diameter dari sleeve ataupun lengannya ini sebesar 50 mm, kemudian memiliki bushing yang kuat ataupun yang kokoh, dan memiliki bearing juga yang bagus karena bisa spin, jadi mengurangi ataupun meminimalisir cedera pada lengan saat lifter mengangkat bebannya. Kemudian di shaftnya ini sendiri ataupun di batangan memiliki diameter 28 mm. Selain itu juga Eco Bar ini memiliki dual knob. Jadi seperti 2 cincin yang mana fungsinya itu sebagai tanda saat kita untuk mengangkat. Dan Eco Bar ini bisa menahan beban sebesar 750 pounds atau sekitar 340 kg. Eco Bar ini sendiri sudah sangat cocok dan sangat cukup jika ingin dipakai di rumah. Oke, itu penjelasan untuk Eco Bar sendiri. Selanjutnya kita masuk ke Power Bar. Oke, selanjutnya kita akan membahas Power Bar. Sesuai dengan namanya, berarti kegunaannya itu untuk powerlifting exercise. Yang mana powerlifting exercise itu kita tahu gerakannya ada 3, yaitu bench press, deadlift, dan squat. Oke, detailnya untuk sleeve ini sendiri memiliki diameter 50 mm, kemudian memiliki bushing yang kokoh untuk menahan bumper plate, memiliki bearing juga, kemudian memiliki aggressive knob, ya, sedikit lebih tajam untuk grip kita saat mengangkat beban itu sesuai dengan gerakannya, yaitu bench press, squat, dan deadlift. Jadi sangat menggrip ataupun menggenggam itu sangat kokoh, sangat kuat, dan tidak licin. Kemudian khusus untuk Power Bar ini sendiri memiliki single knob, ya, sangat berbeda dengan Eco Bar. Jadi single knob ini kegunaannya untuk mark ataupun penanda ketika tangan kita menggenggam untuk sebagai penanda kita mengangkat beban. Dan Power Bar ini sendiri memiliki center knob, ya, yang mana itu kegunaannya seperti kalau kita mengangkat front squat ataupun seperti melakukan gerakan back squat, saat diletakkan di pundak itu tidak gampang jatuh. Nah, untuk Power Bar ini bisa menahan sampai 1.500 pounds atau sekitar 680 kg. Sesuai dengan namanya Oly Bar, berarti kegunaannya juga untuk Olympic lifting, yang mana Olympic lifting sendiri kita tahu gerakannya yaitu snatch dan clean and jerk, standar dari angkat besi internasional, dan memiliki panjang 2,2 meter, beratnya 20 kg, Oke, untuk detailnya sama seperti yang sebelumnya juga. Untuk diameter dari sleeve-nya sendiri itu 50 mm, jadi pas banget dan cocok untuk bumper plate yang memiliki standar internasional juga. Kemudian memiliki bushing yang kokoh untuk menahan bumper plate. Karena kenapa memiliki bushing yang kokoh? Kita tahu gerakan-gerakan Olympic lifting seperti snatch, clean and jerk itu ketika selesai digunakan dia akan membanting barbelnya ke bawah. Jadi kalau memiliki bushing yang kokoh tidak akan membuat bengkok ataupun patah dari barbel ini sendiri. Nah, untuk shaft-nya ini sendiri ataupun batangnya ini sendiri lebih tipis ataupun lebih kecil diameternya daripada Eco dan Power Bar. Kenapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, untuk gerakan Olympic lifting itu ketika selesai itu akan dibanting. Jadi untuk membuat elastisitas dari batang dari barbel ini sendiri lebih bagus. Dan berikutnya untuk Oly Bar ini sendiri memiliki dual nerve dan tidak memiliki center nerve. Karena kita tahu gerakan seperti snatch dan clean and jerk itu tidak memerlukan adanya center nerve. Kenapa? Karena walaupun ada center nerve akan melukain dari kulit ketika mengangkat ataupun meletakkan bebannya itu sendiri. Nah, untuk Oly Bar ini sendiri bisa menahan juga sampai 1.500 pounds atau sekitar 680 kg. Demikian review dan penjelasan tentang produk baru dari kita, yaitu Genetix Fit Barbell. Silahkan Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan Anda, baik itu Original Bar, Eco Bar, Power Bar, ataupun Oly Bar. Oke, sampai ketemu lagi di review alat berikutnya. Bye!